Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasah hadiri buka puasa bersama dengan kaum duafa dan anak yatim Kota Jambi yang digelar di depan rumah dinas Wali Kota Jambi pada 17 April 2023. Pemerintah Kota Jambi mengadakan buka bersama dengan kaum duafa dan anak yatim yang dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasah pada 17 April 2023. Kegiatan buka puasa bersama ini dilakukan di tengah jalan di depan rumah dinas Wali Kota Jambi dengan mengundang 1.000 kaum duafa dan 1.000 anak yatim yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh camat serta kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasah berharap kegiatan yang telah dilakukan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi. Ia juga mengatakan kegiatan ini disertai pemberian santunan kepada anak yatim dan pemberian sembako kepada kaum duafa. Kota Jambi ini dan juga anak-anak yatim. Sekaligus juga memberikan santunan kepada anak yatim dan juga kepada memberikan sembako untuk kaum duafa. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi yang hadir malam ini. Jumlahnya yang kami undang itu 1.000, ya, 1.000 kaum duafa, 1.000 anak yatim juga. Jadi kami sengaja melakukan di tengah jalan ini karena memenuhi instruksi dari pusat untuk tidak menggunakan fasilitas pemerintah, ya, kemudian juga buka puasa juga dengan masyarakat dengan mengadakan di tengah jalan ini, bukan di rumah dinas. Juga didamping juga camat dan beberapa kepala OPD. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.